Sayang. Sayang. Sayang, are you happy, sayang? No. Karena nenek keadaannya seperti itu, jadi kita bisa pergi ke rumah sakit kapanpun. Dan karena aku nangis ya, di sana aku nangis karena ya Allah, sedih banget 12 tahun kita sama-sama. Yang beliau bilang nggak usah sedih ya, namanya juga orang tua itu pasti seperti ini. Tadi nenek sempat mengatakan, bilang makasih kayak gitu. Ini aku kalau ngomong nanti nangis lagi. Sayang, sayang, sayang. First day of 5th grade. Grade 5. New school bag, guys. Look, baju udah disetrika, jatuh lagi, lusuh lagi. Cie, cie, kelas 5, cie. Cie, grade 5, cie. Grade 5, cie. Nah. Etik first lah, yang kan simpelnya lah. Halo Andre, idi kelas 5 idi. Kelas 5. Then tutup season. Tutup season. Lihatin review, guys. Tas sekolahnya, guys. Ini tas makan, itu tas buku-bukunya. Kama, telat nggak ya kita ya? Mudah-mudahan nggak. Tas baru, cie. Sepatu baru, tasnya baru. Kayak kita dulu ya. Nanti dipakai sampai kelas 6 mungkin. Sayang, sayang, sayang. Apa? Apa? I swear to God, if Haley won't copies me again. Haley won't 系近日出张杰嗰个啊？ 系啊，我唔中意嗰个啊嘛。吓？好 boss 嗰个。I swear to God, copy me again. I will literally take it. 好。 Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Masya Allah, setelah liburan 1,5 bulan dan aku menjadi mengembang seperti bapau, dia tidak mengembang. Kenapa cuma aku yang mengembang, guys? Bebekku sekarang mendekati 61 kg yang seharusnya bebekku itu stabilnya itu harusnya 50-53. Nah, gimana caranya untuk menurunkan yang 8 kilo ini? Gimana caranya untuk menurunkan yang 11 kilo ini? Nanti aja lah ya, kalau udah pulang ke Indonesia ya. Apa? Cantik amat. Very bright orange. Genevieve, she makes so fat. People said I'm so fat. Then call them like your brain. Why? No, then call them like your stomach. Why? Or maybe even say, my house, your house is small and ugly like your face. Không có gì cái miệng hoài anh. Tiếm hơi gì cái miệng hoài anh. Không có gì cái miệng hoài. Fat is just normal, right? It's not bullying. It's just normal. Oh, just not is bullying. No. Ya kan emang karena aku gemuk ya. Misalnya aku nggak gemuk kan nggak mungkin diomong juga kan. Malu kayak kalau bikin vlog kayak gini tuh kayak satu kamera itu wajahku semua pipiku tumpah-tumpah. Sayang, are you happy, sayang? No. Why? Kelas 5 loh. Kelas 5 loh, bebeb. I don't want to see that woman's face again. That woman's face is so ugly. Đi mau gì cảm ơn con gì không mò lại màu. She's so annoying. Mò cả mò lại màu không mò gì. Why? Just being fair. She's actually annoying. Drama masuk kelas 5 hari pertama, guys.
Wis gawakane rembulem. Wis gawakane rembulem. Udah bawaannya banyak banget. Ah, bukitnya masya Allah bagus, luar biasa. Kembali ke rutinitas awal mengantar dan menjemput Genevieve pulang sekolah, guys. Deloken, guys. Sayangku. Sayangku, semangat sayangku, kayau. Sayangku. Rainbow lemon sih. Rainbow itu kalau bahasa Brebes itu namanya kayak aduh ribet gitu loh. Ada yang di sini, ada yang di sana gitu tasnya. Itu namanya rainbow, guys. Kalau bahasa Brebes ngapak. Sayang. Kenapa sih? Drama hari pertama masuk kelas 5, guys. Teloan ya Allah. Udah masuk dia. Ganti bisnya warnanya putih sekarang. Belanja, guys. Belanja ikan ya. Sama sayur nih, aku udah beli tomat sama tauge. Nih guys, aku beli ikan ini, ikan hongsam. Ini dimasak sama tomat ya. Sama ikan ini nih, mayel. Nah, ini pasar di Maonshan. Ini sayurannya semuanya fresh. Oke, teman-teman, jadi Mbok guys sudah sampai rumah. Tadi itu bentar aku turun ini dulu karena aku nyalain AC. Panas banget, teman-teman. Jadi tadi aku habis dari rumah sakit sebetulnya jengukin nenek. Ya karena dokter bilang kalau nenek itu udah nggak bisa. Jadi sekarang untuk penjengukan biasanya kan bisa kayak jam 12 kemudian malam itu jam 6 ya. Dan kalau sekarang karena nenek keadaannya seperti itu, jadi kita bisa pergi ke rumah sakit kapanpun dan waktunya itu bebas kayak gitu. Jadi kita bisa ke sana. Ya Allah, sedih banget, teman-teman. Ya, tadi nenek sempat mengatakan bilang makasih kayak gitu. Ini aku kalau ngomong nanti nangis lagi. Jadi intinya aku habis di rumah sakit ya, teman-teman ya. Dan ini mau masak siang untuk Genevieve. Nanti setelah Genevieve makan siang, baru kita ke rumah sakit lagi kayak gitu. Dan aku mau review belanjaan apa aja yang aku yang hari ini aku beli. Tadi aku beli tahu bulat nih, teman-teman. Kemudian aku beli cilok karena aku kelaparan, guys. Kemudian aku beli ikan ini untuk lauk nanti malam, ada beberapa jenis ikan. Kemudian aku beli tomat sama tauge. Nah, taugenya juga untuk nanti malam, guys. Nah, ini jadi untuk beberapa hari ke depan mungkin vlogku itu bakalan asal-asalan atau mungkin kayak ya udah, yang penting intinya aku update gitu ya, teman-teman ya. Karena memang keadaannya itu lagi up and down banget, perasaan dan segala macamnya. Alhamdulillah kemarin pulang ke rumah satu minggu kita bisa ngurusin dan mungkin juga bisa masakin makanan kesukaan nenek gitu ya. Dan sekarang udah nggak bisa makan apa-apa, udah nggak bisa bikin apa-apa lagi, udah nggak bisa, nggak boleh dikasih makan, nggak boleh dikasih minum, jadi hanya bantuan obat udah gitu. Tapi untuk apa idenya dan daya ingat, kemudian ngobrol itu masih nyambung, masih bisa respon, masih bisa ngobrol, masih ingat aku, cucunya, kemudian anak-anaknya, menantu-menantunya itu beliau masih ingat. Terus ya itu bilang makasih, terus kan aku nangis ya, di sana aku nangis karena ya Allah sedih banget, 12 tahun kita sama-sama ngurusin dari yang masih sehat sampai seperti ini. Kemudian beliau bilang nggak usah sedih ya, namanya juga orang tua itu pasti seperti ini. Terus sih kayak maksudnya yang ikhlas gitu. Panas banget, guys. Panas banget tuh. Ya seperti itu, itulah kehidupan ya, teman-teman. Sebenarnya Kelly itu tanggal 5 itu kan dia mau terbang.
sebetulnya Kylie itu mau terbang, cuma di cancel tiketnya itu diganti tanggal gitulah karena keadaan nenek yang seperti ini. Jadi kita harus tunggu, kita harus betul-betul menemani beliau, teman-teman. Jadi setiap hari majikanku juga sekarang nggak kerja, kita setiap hari bakalan ke rumah sakit nungguin, nengokin gitu. Itu ya emang harus ganti-gantian karena rumah sakit di sini kan ketat banget ya, nggak boleh satu ranjang satu pasien itu yang nengokin sampai 5 lebih itu nggak boleh. Jadi ganti-gantian kayak 2-2, 3-3 gitu. Sebenarnya Genevieve juga nggak boleh masuk sih, cuma mungkin karena ada kejadian seperti ini mungkin nanti dibolehkan, insya Allah. Oke ya, kita tunggu dia pulang sekolah, nanti aku suruh dia pulang sendiri aja karena aku mau masak, guys. Aku taruh kulkas dulu. Kulkasnya penuh banget. Oke, nanti kita tanya-tanya Genevieve kemana hari pertama sekolahnya dia, oke?